Hai, selamat datang ke YouTube channel Saxophone Store. Saya Syed, so hari ni saya akan review satu lagi produk daripada The Saxophone Store, iaitu Aeolus Saxophone Alto Saxophone Model N350. Untuk tahu lebih lanjut, ikuti video ni. Okay, so hari ni aku nak review, aku pula, boleh ke cakap aku? Mestilah boleh. Okay, so hari ni aku nak review satu Alto Saxophone Model N350 daripada Aeolus Saxophone. Okay, jom kita cerita dia punya features dia. Dia punya material macam biasa saxophone, yellow brass, and then dia punya finish adalah gold lacquered. Ni berkilat macam ni. Bapak style ni. Siapa ada macam ni? Siapa ada angkat tangan? Ha, okay. Okay, so dia punya kelebihan untuk saxophone model N350 ni, dia punya bell sedikit besar kalau nak berbanding dengan video yang sebelum ni. Video sebelum ni adalah model N300. Dia punya bell kecil sikit. Yang N350, dia punya bell dia besar sikit. So, dia akan produce overtones yang lebih clear. Siapa tak tahu overtones tu apa? Macam biasa, Encik Google kan ada. So, jangan lupa check overtones tu macam mana. Jangan tanya saya pula. Saya pun macam tak tahu. Okay. So, untuk dia punya features yang lain, tengok ni. Dekat sini, dia punya key arm dia adalah double. Double arm, okay. Double up, and then dia punya spring dia menggunakan blue steel. Dia punya spring menggunakan spring blue steel, sama macam model yang sebelum ni. Dan dia punya thumb hook juga sangat-sangat menarik. Design ni kalau tengok kat sini, kamera boleh zoom sikit. Okay, so kamera kalau design kat sini, dia punya thumb hook dia ada wing kat sini. So bila letak jari tu, wah wah wah, rasa dia sangat-sangat selesa, sangat-sangat bagus design ni sebenarnya. Dia nak letak jari, ibu jari ni. Sangat selesa, nampak tak? Terletak elok. Elok sangat dia letak guys tu. Okay. So, untuk features yang seterusnya, macam biasa design dia sangat-sangat modern lah. And satu lagi benda yang menarik minat saya untuk saxophone ni, dia punya octave key dia ada roller, babe. Saxophone mana ada roller macam ni? Nampak tak? Ada roller. So, lagi senang lah nak. Macam tu. Up. Macam swipe phone. So, ada roller kat sini lebih mudah. And then, dia punya features yang seterusnya. So, apa ni gagap-gagap ni? Nervous kot mungkin. Okay, dia punya features yang seterusnya, dia ada F sharp key macam biasa. Saxophone yang baru-baru memang akan ada features ni lah. So, F sharp key dia memang akan tersedia ada dekat sini. So, lebih mudah untuk anda bermain high F sharp menggunakan F sharp key ni. Okay. So, untuk yang nak tahu harga dia berapa? Harga dia tak mahal sangat tapi tak murah sangat. Tapi okay lah, not bad. Harga dia berapa? Cuba tengok harga dia berapa? RM2,099 sahaja. Dalam saxophone ni, anda akan dapat satu casing, anda akan dapat satu mouthpiece, anda akan dapat satu ligature, anda juga akan dapat satu strap, dan satu free gift yang rahsia daripada Saxophone Store. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Okay. Mantap tak mantap? Mantap. Okay. So, untuk siapa-siapa, siapa-siapa yang baru untuk ke channel ni, boleh tolong lah. Like, subscribe, share. Nak tahu macam mana bunyi saxophone ni? Kita tengok lepas ni. Saxophone Store, terima kasih. Assalamualaikum.